arek cilik e. Evakuasi dramatis mobil terjun ke telaga berlumpur. Tangis histeris sejumlah balita mewarnai proses evakuasi penumpang mobil SUV berwarna silver yang terjun ke sebuah telaga di kawasan perumahan elit Citraland, Surabaya. Untung saja telaga patung Merlion Singapura ini dalam kondisi surut, hingga para penumpang dapat segera terselamatkan oleh warga sekitar. Menurut sejumlah saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil SUV tengah melaju dari arah selatan menuju jalan Telaga Mas. Mobil yang dikemudikan ZK, warga Jalan Dukuh Kupang Barat 6, Surabaya ini, kemudian menyalip sebuah mobil box dari sisi kiri. Namun malahan hilang kendali dan terperosok terjun ke dalam telaga. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi mobil korban menggunakan alat berat. Lantaran mobil terjebak bagian dasar telaga yang berlumpur. Untuk mobil Terios ini mau nyalip mobil box dari kiri. Tapi gak tahu situasi, ini ada bundaran, jadi mungkin hilang kendali. Iya, langsung masuk ke telaga. Dalam musibah kecelakaan ini, pengemudi mobil ZK mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya untuk mendapatkan perawatan.